Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita teman-teman di Your Bird Farm YouTube channel. Kali ini kita lihat beberapa ekor trotol dari indukan 25 cm. Itu berasal dari Ring Toy Setiadi Cilacap. Dan induk betina 15 cm dari Ring Dedi Galeri. Itu terah dari Avenger Ring Indrahata dari Sasongko teman-teman. Nah, inilah penampakan beberapa trotol dari indukan yang itu 2515 yang sudah laku terjual ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat untuk yang trotol ini lumayan factor ya teman-teman ya. Nah, ini kan kita bisa lihat trotolannya. Ini masih dorong ekor teman-teman. Kita perlambat ya gerakannya. Nah, ini. Jadi burung yang indukan 2515 ini cukup factor teman-teman. Dan kemarin beberapa puluh ekor yang sudah laku itu pun para customer mau dibuat untuk gacuk gantangan teman-teman. Katanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa meskipun ini terah panjang juga teman-teman. Terus berikutnya ya teman-teman, trotol ini juga. Nah, ini juga sama. Jadi nanti kita lihat beberapa ekor trotolan dari induk 2515. Jadi kelihatan ya teman-teman ya, visualnya itu garang-garang, serem-serem, dan kelihatan vektor-vektor. Tuh, bahkan kalau kita lihat di video ini kan sering sekali gerakannya itu kayak ini ya teman-teman ya, susah di video, maksudnya gitu. Terus berikutnya ini juga trotolan teman-teman. Nah, sebenarnya ini beberapa burung ya teman-teman ya, bukan hanya satu burung. Ini lebih dari 5 ekor. Jadi kita ambil videonya lebih dari 5 ekor burung, tapi dari indukan 2515. Nah, ini teman-teman penampakannya. Terus berikutnya ini lebih panjang teman-teman. Nah, ini dia. Esasun. Jadi trotolan yang ini induknya 2816. Bahkan kakaknya trotol ini kemarin pastol ada yang tembus 30 cm, teman-teman. Tapi memang indukan yang ini nggak bisa menentu karena variatif banget, teman-teman. Kadang panjang, kadang standar gitu. Standarnya 23 cm pastol. Terus rata-rata itu 27 sampai 30-an. Jadi nggak bisa ini ya, genetiknya nggak tahu. Padahal ini dari SHJR SH Asun induannya. Terus kita lanjut ke beberapa masteran ataupun trotol pastol juga ada teman-teman di sini. Ini di halaman bapak saya kita jemur penampakan beberapa masteran Sri Gunting, Tengkek Buto. Kelihatan ya, Pijantung itu trotol, terus Kenari, pastol, Lovebird. Ada kapas tembak juga itu. Nah, ini trotol. Nah, belakang itu kapas tembak pastol, manggar betina. Nah, ini pastol, teman-teman. Terus ini Kenari. Ini terah buto, Pijantung, trotol lagi. Tuh, Tengkek Butonya, teman-teman. Sri Gunting Abu ini. Nah, lanjut ke trotol lagi ya, teman-teman. Vektor enggak? Lumayan kan. Jadi trotol ini masih di induk 2515 teman-teman. Ajib lah, pokoknya bagus-bagus ini karakternya. Tuh, vektornya kelihatan kan. Padahal ini burung baru usia sekitar 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Ekornya udah lumayan. Terus karakter vektornya udah kelihatan juga ya teman-teman. Nih. Waduh, mantap. Juas kan. Wow. Waduh. Nah, ini juga teman-teman. Ini kelihatan mantap juga. Nah, ini kan.
Waduh, ini udah laku semua teman-teman. Yang kita videokan ini udah laku semua burungnya. Ada di mana ya? Tawangmangu, terus ada yang di Colomadu, ada yang di wilayah Sukarejo itu beberapa ekor. Terus banyak pokoknya teman-teman, lupa saya. Burungnya pokoknya udah kelihatan faker-faker teman-teman. Mantep. Just wish. Tuh. Ngeri ya. Nah, kalau ini betina teman-teman, ekor 15. Pastel. Cukup cantik. Terus ini juga ada lagi nanti saudaranya teman-teman. Nah, ini saudaranya. Saudaranya satu sarang ini 14,8. Jadi enggak 15, 14,8. Selisih 2 mili teman-teman. Satu sarang. Ini betina juga pastel. Lanjut kita ke trotol motif balak teman-teman. Nah, balak. Ini dia penampakannya. Burungnya jumbo. Susah di video teman-teman. Tuh kan? Susah. Karena si trotol ini memang jarang kita keluarkan yang di luar ruangan gitu, jarang teman-teman. Di kamar terus di mastery terus full masteran. Trotol mutasi lagi, yang kelihatan eksotis. Panjang juga ekornya 13,5 ini. Ekor trotolnya. Faktornya kelihatan teman-teman. Nanti kita lihat. Nah, ya. Ini faktornya kelihatan nih teman-teman. Kan? Tuh. Wah, ini kita perlambat teman-teman. Kelihatan kan burung itu kan, waduh, paruhnya juga panjang tebal, kakinya tinggi, badannya proporsional memanjang, lehernya panjang, kepalanya juga papak, matanya melotot besar. Wah, mantep pokoknya teman-teman. Tuh kan, itu bulu dada udah ini udah mulai jatuh, sama leher-leher itu kan udah ganti bulu teman-teman. Trotol mutasi induk 2515. Nih. Udah jatuhin bulu. Tuh, bulu-bulu besar. Posisinya ngriwek deres. Ngeplong juga kenceng, ngriweknya juga kenceng. Ini harian udah full kerodong, full masteran. Udah di kandang besar ya ini, kandang tinggi besar. Jadi sampai pastel rencana juga siap di sini, nggak apa-apa. Monggo kalau yang ada mau minang. Waduh, yang ini memang, aduh, ekornya lebih panjang teman-teman. Ini kemarin kita ukur ekornya itu 14 cm ekor trotol. Cuman dia masih rebung, tapi rebungnya itu kayak yang udah patah gitu teman-teman. Kayak gimana ya, hancur gitu loh. Masih ada rebung. Ini 14 cm teman-teman ekor trotol. Dan ini balak, bagus banget. Terus itu di samping mata kanan, di belakang mata kanan itu ada bulu putih teman-teman. Nah, ini beda lagi. Ini ekornya lebih pendek. Ini versi balak juga, teman-teman ya. Duh, ini videonya sampai muter-muter. Nah, ini versi balak, teman-teman. Tuh kan, faktor banget ya.
Ini mulai mutasi teman-teman, udah rontok bulu. Pokoknya mantep-mantep teman-teman. Kalau yang ini memang spesial, vektornya joss pokoknya. Joss gandos. Oke ya teman-teman, terima kasih. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Pokoknya di subscribe ya konco-konco. Teman-temanku kabeh, pokoknya ojo lali. Your Bird Farm iki peternakan Anda semuanya. Jadi kita itu hanya market, wadah berkarya lewat channel ini untuk berbagi wawasan, pengalaman ataupun apa ya istilahnya, kayak mulai berbagi ilmu aja lah, pengalaman di kita. Tinggal oke, nunggu saknil lagi. Ojo lali, pokoknya di subscribe. Yang di subscribe ya ditonton gitu. Oke ya teman-teman, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.